I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. So yang tu yang beli beli seat ataupun table? Dia beli table yang kumpul lah tu. Dia kumpul. Masuk tak? Dia mau. Anak suruh yang balik. Tak ada lama. Ada ni. Dia lama sangat ni. Alah. Kazi kena diet. Tekan tiga. Kazi kena diet lagi. Ha? Ya Allah. Sempat lagi kita selit. Ya Allah. Ya Allah. Tak jatuh kan? Boleh ha. Boleh. Abang Alut je kot. Saya rasa Abang Alut je. Pantau Abang Alut. Yang kat sini lah kita. Lama gila saya tak datang Sabah. Adalah dulu buat meet-and-greet dan sebagainya, tapi untuk show bukan apa, kadang ada jemputan tapi saya tak boleh nak buat pasal bertembung dengan jadual di KL. Dan masa tu pun saya banyak berehat kan untuk Afiah. So kali ni kembali semula ke sini dan menghiburkan orang Sabah. Tengok, kalau si Anne mandi, Kak Zee boleh buka ni. Allah! Ambil gambar gadis di jendela. Wow. Okay, saya nak beritahu, ni tempat Abang Alut punya anak sejujurnya. Yang paling dekat ni. Saya nak cari ni 6309 dan 302. Tadi tulisan macam dua-dua perempuan. Memang lah kat sini. Orang bijak dia tulisan sini. Happy. Welcome drink. Minum tak payah apa. Ice lemon tea pun. Ni Ayu yang terbantu kita. Ayu beli apa tu? Saya beli ubat. Tok Siti dah start nak demam dan juga dada dia pun dah ni. So kita minta tolong Ayu carikan ubat-ubatan kita di Sabah ni. Terima kasih Ayu. Terima kasih. Yeah. Nak pergi latihan dah. Pergi mana? Kak Zee. Boleh maaf ya, kami bawa okay you seorang ni. Nah, this is Dato' Jeff. He will be performing as well tonight. Oh, but during the dinner. So, Dato' nyanyi lagu apa? Bapisa. Oh, Bapisa. Bukan Bacarai. Testing mic test. Hey, test. Testing test. Oh, prompter ni kena menghala ke sini sikit. Dia batuk. Biasanya kita akan buat sound check dulu. Hari ini boleh minus 1 saja. Cantik ke Kak Zee? Okey. Cuba tengok Kak Zee. Cantik. Cik, cik, cik. Tiga. Macam mana tu? House dah pasang apa dia? House dengar apa? Tak. Suara Siti dekat house dia naik lagi sikit tak? Itulah pentingnya sound check supaya kita tahu macam mana music dengar ke tak, sound okey ke tak, tu pentingnya. Aiman bagi body untuk vocal kat ini 180 Hz naik 1 dB. Sir.
Biasanya untuk Siti kalau sound check dia tak adalah nak press suara dia sangat. Nak-nak hari ini dia memang tak sihat. Risau sebenarnya sebab besok nak ke Melaka pula. Okay, dia macam ni tau, lagu Cindang tu memang dia punya music dia tak sama, dia punya mixing tu. So Cindai memang you kena naik macam yang tadi. Cuma Antar Pemana ni kena naik lagi dia punya music. Okay. Ada ringing eh? Untuk persembahan semua ni mempengaruhi. Sebab tu kami selalu beritahu sound system ni dia macam jantung lah kepada persembahan. Sedia. Happy dah datang makeup. Tusi pun dah siap pakai baju, pakai tudung semua. Tinggal touch up makeup saja sebelum dipanggil tujuan. Orang yang jaga muka serius semua. Semua dah memang yang sabar ya? Ni serius. Ah, dah sejam. Oh, berak. Sabar. Kena ikut laluan belakang. Jadi kena lalu dapur untuk mudahkan perjalanan. Kita lalu jalan tikus. Bagi jalan yang jalan silok-silok. Ah, tengok semua sibuk. Cerita sikit kondisi keadaan hari ni. Macam mana? Tak berapa sihat tu? Tak sihat lah, tiba-tiba demam. Badan panas-panas. Batuk pun tadi ada juga. Dalam makan ubat lah. So harap-harap nyanyikan okey lah. Dan ada suara sampai sedikit Adelaide, itu yang paling penting. Esok pun ada show. Makan ubat lagi, makan ubat batuk. Semua okey lah. Ni pun seram. Semoga saya dapat perform dengan baik dan menghibur. Dapat tenaga. Okay, sebelum ada rusuhan di sini.